Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Sekarang udah pukul 9 lebih 15 ya teman-teman. Ini dalam perjalanan pulang, habis mampir-mampir, ada misi. Sekarang kita lihat kalau malam hari lewat jalur selatan seperti apa ramenya. Oh, ternyata banyak truk teman-teman, truk muatan. Banyak truk, didominasi sama truk. Hotel Red Doors. Sebentar lagi ada terminal Kebumen. Ini Kodim yang baru. Gelap. Ini terminal baru. Terminal Kebumen yang baru. Nggak tahu dalamnya seperti apa, belum pernah masuk. Di depan ada Sop Ari. Terkenal enak. Sop Ari. Kanan kiri persawahan sudah pada panen dan nggak ada apa-apanya, gersang. Pukul 9.17 malam. Pom aja udah sepi. Udah malam. Udah pada capek ngantuk seharian kerja, aktivitas. Ini rumah makan Pelangi, tempat rest area bis-bis pariwisata, bis ziarah pada di situ. Rest area rumah makan Pelangi. Kita sebentar lagi sampai di RSUD Sudirman. Kelihatan nggak ya? Perempatan Muktisari. Rumah makan Padang serba 10.000. Sekarang sudah menjamur di mana-mana rumah makan Padang 10.000. Harga ekonomis merakyat. Disalip sumber alam, elep teman-teman. Kitanya santai, situ santuy. Nyalipnya santuy. Jembatan Muktisari. Jalannya udah besar, lebar, halus, bebas hambatan, tinggal hati-hati. Hati-hati berkendara, hati-hati menyeberang.
masih didominasi sama truk teman-teman selama perjalanan. Salib truk. Sebenarnya apa ya, Pak? Truk apa ya, Pak? Box. Kontainer kecil. Jalanan sepi, teman-teman. Udah ngantuk banget. Jalanan ini sampai perempatan Sokabaru saja ya teman-teman. Kayaknya sudah nggak kuat deh mau ngerekam video. Udah ngantuk banget, capek. Sebentar lagi kita sampai di perempatan Sokabaru. Bis Sumber Alam. Perempatan Sokabarunya. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.